Langit yang dari Desa Binaun. Dan salam persahabatan sebagai ungkapan selamat datang pun kali dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kali dari RW04 dengan jersey hitam biru putih. Dan RW09 yang dibacakan sebagai kapten skuad Selatan Garo, leader yaitu Irfan Sadi Pisang penjaga gawang dari RW04. Kali ini nomor 11 ada Slamet Suwatno, kita saksikan bersama. Terus kita sedang mengatakan doa bersama, memanjatkan kepada yang kuasa. Mudah-mudahan laga di kesempatan sore di jam kedua antara RW04 Timur menyerang ke barat dari pasukan RW09 dengan jersey oranye putih abu-abu. Kali ini berpimpin wasit dari Astad Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh Mr. Rohman CS. Nampaknya nomor punggung di pasukan yang pertama di babak yang pertama. Sebentar, kita lanjutkan. Masirun langsung angkat kemudian maksudnya. Atau masih melebar dari sektor kanan ini sergawang. Dijaga oleh Irfan. Masih ada Slamet Ahmad Yanin. Angkat ke kanan. Nomor 2 keluar. Di sana ada sebuah main dari RW09. Nomor 8 kali ini. Namun masih berat di tempat adanya. Dari RW04. Ada Tono Samirun kembali. Masih Samirun. Kali ini berputar dengan Haryutin. Ada Hanoto. Sektor kanan. Kali ini ada sebuah pemain dari RW09 datang memblocking satu tekan dari RW04. Walaupun kembali meninggalkan batas tim yang ada yang membuahkan lemparan ke dalam saja. Kembali Slamet. Ini belakang dari RW09 mencoba melakukan lemparan. Masih kali ini ada kuat ketekan. Ada Triyono maksudnya. Angkat ke tengah. Satu pemain dari RW04 terlepas di sana. Lagi-lagi satu bendungan satu. Hatangan dari RW09 Tono. Bola pun kembali berpulih di satu tempatan dari RW04. Ada kuat langsung ke rumah. Ada Taryati berbahaya. Dan penjaga gawang Hambaya pun kali ini terlalu dari sarangnya. Ditepakan saja oleh Hambaya ya, kali ya. Ini ke salah satu pemain depan dari RW0. Nampaknya penjaga gawang Hantoyo terluka di sana. Dan dalam penonton nampaknya kita saksikan. Cepat kembali melakukan penyelamatan dan bola pun kembali melebar meninggal lewat pertandingan. Kembali kita saksikan kejadian penjuru atau corner kick. Dilakukan oleh satu pemain dari RW09. Azub angkat bola ke depan berpaya. Kali ini banyak kembali terjadi jatuh pertahan dari RW04. Ada satu pemain dari RW09 Ahmad Yamin. Dan kembali tergeletak satu pemain di sana. Ngapa maling ini? Dia sama dengan sabar. Gagal. Ada Hanoto. Dipotong saja oleh Tono. Depannya ada Samirun. Langsung. Masih kita kanan, akhirnya maksudnya ada dari adikan. Bola pun tak ada yang oleh satu pemain dari RW09. Menyediakan lapangan kali ini. Lemar ke dalam. Selamat. Bikin saat dimacurikan. Bisa diblok saja oleh. Dominasi. Kalau dari RW09 untung. Kali ini ada Ardi. Jangan bebas. Dia akan dilakukan oleh Guris Suyatno. Ancang-ancang dia. Siapa yang ketujuh? Kemana pun derakan. Masih Guris Suyatno. Irfan Sadi yang jauh. Berbahaya dan nampaknya diblok saja oleh penjaga gawang Irfan Sarif. Bola pun kembali melipar meninggalkan area pertandingan. Dan aja membuahkan lipar ke dalam saja. Kali ini. Melalui nomor punggung 18. Guris Suyatno. Masih Guris Suyatno. Kali ini. Passing satu tandukan penyelamat dari pasukan RW09. Ada Syukur kembali berputar kali ini ada pengadan. Satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Ahmad Yamin terhadap Supangat dan tendangan bebas atau tendangan spekulasi
untuk pasukan-pasukan RW 04. Kali ini kemana bola diarahkan, salah satu pemain dari RW 04 Pasirun. Kali ini mata tajam pun melirik, bagikan mata elang kemana celah, kemana ruang. Kali ini akan diceploskan sang kulit bundar Pasirun, langsung angkat yang jauh dan kita bisa celah penjaga gawang Irfan Sarif. Berbahaya kali ini, masih ada satu pemain depan dari pasukan-pasukan biru hitam, masih dalam genggamannya di sana. Ahmad Yanim langsung kirim bola ke depan menuju jantung pertahanan dari RW 04. Namun kali ini kita saksikan satu burungan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari 04 Hardi terhadap salah satu pemain dari RW 09. Untung kali ini selamat Renes Adadia, namun dia satu oleh Hardi. Kali ini masih Hardi, kerjasama kali ini menerupas ada Asyukur, kembali dibuang saja, melempar meninggalkan lapangan. Kali ini lemparan ke dalam, Harno akan mencoba melakukan satu lemparan, masih dalam genggamannya, menjerikan di mana lawan, langsung berikan sudah, namun kali ini dianulir oleh sang pengadil pertandingan, lemparannya kurang sempurna, diambil alih. Kali ini lepankan dia menuju nomor punggung 2 dari RW 09. Lagi-lagi si kulit bundar pun meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam pun terjadi kembali untuk pasukan RW 04. Selamat Swatno, ada Syukur, kali ini back pass, ada Selamat, angkat ke depan, bantu pas cukup cantik kali ini. Dibutuh saja kali ini oleh Selamat dari RW 09, masih dalam perebutan di jantung pertahanan dari RW 04. Lagi-lagi Harno melakukan satu tindakan penyelamatan di blocking. Kali ini kita saksikan ada untuk angkat ke sektor kanan, ada Sabar, ada Tono kembali, masih Tono angkat ke depan, namun serta berikan menghadang, ada Pangat, Herma Haryudin, masih Haryudin, pas kali ini ada Pangat kembali, kali umpan terupas berbahaya dan nampaknya play on. Beraya penjaga gawang Irfan Sarif pun keluar dari saraknya. Sayang sekali sana kita saksikan, nampaknya satu pelanggaran kecil pun terjadi, dilakukan oleh pemain-pemain dari RW 09. Dan kali ini kita saksikan, jadi akan tendangan bebas dan nampaknya mendapatkan ganjaran satu kartu kuning satu pemain dari RW 09. Dan kali ini kita saksikan wasit pergantian pemain dari RW 04 nomor punggung 17 Triyono keluar dan nomor punggung 15 Supriyadi masuk. Terima kasih. Iya. Kali ini kita saksikan dalam bebas, jarak yang begitu ideal, apakah merupakan satu ancaman kali ini, kurang lebih 3 meter dari kotak 16 dari pasukan-pasukan RW 09. Kali ini ada Guru Suyato langsung menekan, nampaknya kali ini melalui tendangan dari Guru Suyato datar dan tajam keras bisa Baiklah saudara penonton, kembali kita saksikan nampaknya sudah pun akan dihadapi oleh Ahmad Yamin maksud hati ke arah penjaga gawang Tri Hantoyo, namun bola pun kembali melepat di sektor kanan mistar gawang. Tendangan gawang atau goal kick pun kembali terjadi. Kali ini Basirun, lini pertahanan dari RW 04 langsung angkat pola sudah menuju jatuh pertahanan RW 09, namun ada Kusiyato datang menanduk si kulit putar itu, heading header ada dari melakukan satu tekanan, namun bola pun dibuang saja melebar ke pertandingan oleh pemain-pemain belakang dari RW 04. Kembali lebar ke dalam, ada Utung di sana melakukan satu lemparan, di sana satu pemain dari RW 04 melakukan satu tekanan, ada Bersuyato, masih Bersuyato sudah di kamar satu pemain dari RW 09. Berbahaya kali ini, satu upaya satu tekanan dari pasukan-pasukan RW 04 pun masih bisa gagal atau putus di tengah jalan.
Pelanggaran kecil dan hanya membuahkan tendangan bebas saja. Ahmad Yamin kembali lakukan sudah terjatuh pertahanan, namun di sana ada Selamat Berdatang menanduk katanya si kulit bundar atas tendangan dari Ahmad Yamin. Kali ini Selamat bertahan. 1, 2, 3, 4 pemain dari RW09 pun terlebih dahulu dalam jebakan offside yang diterapkan oleh pasukan-pasukan lini belakang dari RW04. Kembali kita saksikan tendangan bebas, tendangan spekulasi untuk kesebelasan dari RW0. Kucing. Tendangan bebas dan wasit pergantian pemain dari RW04 nomor punggung 14 Harudin keluar dan nomor hijau di mana dari penyegaran atau tenaga baru dilaksanakan oleh pemain dari RW04. Kali ini pemainnya berubah nomor 24. Sulit kali ini ada sangat perebutan bola kali ini dengan salah satu pemain depan dari RW04. 29 kali ini kita saksikan masih ada satu pemain dari RW04 datang memotong batu kebudar semangat dan nampaknya kemudian Ahmad Yamin kembali akan melakukan satu tendangan bebas kali ini. Angkat bola ke depan, ada sabar, berupaya sabar dan nampaknya tepat dalam pelukan penjaga gawang Tri Handoyo. Lima pemain sana masih dalam genggamannya. Kemana bola diarahkan kali ini jauh dan tinggi datangnya segini bundar dihalau saja oleh Tono. Namun kali ini ada Supriyadi dicuntur di belakang oleh Samirun. Kurang kontrol kali ini Samirun, bola pun terlepas meninggalkannya. Pertandingan saja membuatkan lebar ke dalam saja. Ada sulit kali ini lebarkan saja kepada Hanoto, namun di sana dihalau oleh Tono. Ada Supriyadi langsung umpan dia pun dalam masih ada pemain dari RW04. Ada Syukur, masih Syukur kali ini bola pun diblok saja oleh Selamat dari RW09. Kali ini satu tandingan percobaan kali ini Harno dan nampaknya langgar kecil yang dilakukan oleh pemain dari RW04 dan tendangan bebas pun akan dilakukan kembali untuk pemain dari RW09. Ahmad Yamin langsung angkat bola ke dapat ditandu saja oleh Supaknya. Di sana kembali dipotong dengan perjalanan dan bola kali ini bergulir ke jantung pertahanan dari RW09. Lagi-lagi diblok saja atau dibuang ke jantung pertahanan dari RW04 oleh Selamat. Kali ini satu upaya menekan dari RW09. Lagi-lagi terlalu kokoh, terlalu rapat tembok pertahanan dari RW04. Namun kita saksikan terlebih dahulu kali ini satu pemain depan dari RW09 pun terjebak offset. Dan kali ini kita saksikan nampaknya handsball tendangan bebas yang akan dilakukan oleh center back dari RW04 Basirun. Masih Basirun angkat ke depan. Kali ini satu blok dari RW09 dan mendapat ganjaran satu kartu kuning kali ini Selamat oleh sang pengadil pertandingan nomor 12 dari RW09. Dan kita saksikan tendangan bebas pun kali ini akan dilahirkan dulu pemain dari RW04. Ada pemain pengganti dari RW04 Supriyadi yang akan mencoba melakukan satu tendangan bebas. Apakah merupakan suatu ancaman kali ini malah nomor 15 Supriyadi umpan tusukan berbahaya, ada Syukur dan nampaknya kembali ancaman demi ancaman melebar dan nampaknya lebar ke dalam untuk pasukan-pasukan RW09. Nampak tendangan bebas untuk kesebelasan RW09. Ahmad Yamin langsung angkat bola ke depan menuju Kusyato, ada sabar berbahaya nampaknya. Lini belakang atau tembok pertahanan dari RW04 ada Basirun, ancang-ancang dia kemana boleh diarahkan, mencarikan di mana lawan. Basirun langsung angkat ke sektor kanan, di sana diblok saja oleh Gampang. Umpan kali ini terupas, ada satu pemain depan dari RW09 Taryati, dibuang saja oleh Selamat. Suwanto kali ini melebar meninggalkan perlapangan, lebar ke dalam dan nampaknya kali ini tersedan kurang sempurna dalam melakukan satu lemparan. Nampaknya kurang mundur atau
Urang di luar garis kali ini dari yatim melakukan satu lemparan dianulir oleh sang pengadil pertandingan kali ini diambil alih oleh Arabi 04 Selamat Suwakno bagian pada Harno dan di sana ada Hardi. Nampaknya kurang kontrol Hardi, bola pun dibiarkan gagal dengan perjalanan back pass kali ini. Ada Selamat Suwakno angkat ke depan, Hardi umpan tusukan dan nampaknya bola pun tak dapat dikontrol oleh satu pemain depan dari RW 04. Bola pun kembali meninggalkan lapangan dan yang membuatkan lemparan ke dalam saja untuk RW 09. Selamat kali ini berikan sudut bersuraikan di sana sudah berada di satu pertandingan RW 04, namun begitu sikapnya begitu rapatnya tembok pertahanan dari RW 04. Ada Selamat Suwakno angkat bola ke depan, kali ini masih dalam genggamannya pemain-pemain dari RW 04. Namun kali ini pelanggaran kecil yang dilakukan oleh RW 09 dan wasit pergantian pemain dari RW 04 nomor 10 melalui tendangan bola mati yang dilakukan oleh Guri Suyarno atas RW 09. Basirun langsung angkat ke mulut gawang maksudnya dan tepat dalam genggaman atau pelukan penjaga gawang Irfan Sarif. Kali ini masih Irfan Sarif timang-timang bola angkat pelas sudah dan nampaknya pertempatan pula sang pengadil pertandingan menunjukkan klip panjangnya bertanda pertandingan di babak yang pertama di jam kedua telah usai dengan skor 1-0. Lawan adalah pertama